Halo, assalamualaikum, selamat sore. Berisik ya, motornya pada lewat. Ya teman-teman, ini ayam-ayamku, dia kelaparan. Mau aku kasih makan ya. Sebelum itu aku mau cerita. Ini ayamku yang kecil ini ada 7, tapi yang ini itu kayaknya itu nggak sehat ya, cacingan kayaknya nggak. Yang lain itu pada udah besar, itu nggak mau besar-besar ya. Nggak tahu itu penyakitan apa kena apa, kurang gizi, padahal udah dikasih makan setiap hari, makannya juga banyak-banyak ya. Ini nanti mau aku cekokin pakai ini ya, apa namanya, tolak angin. Sebenarnya kemarin udah, dan ini mau aku lanjutin. Kemarin itu baru 2 kali ya, ini mau aku terusin biar nanti dia nggak seperti itu ya, kelihatan nggak sehat, padahal temennya udah pada besar-besar, dia masih kecil aja. Sebelum itu aku mau bersih-bersih ini ya, nanti lalatnya banyak biar enggak cuker. Halo Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pak ngaji ya. Apalan itu. Oh ya teman-teman, aku mau cerita sedikit lagi ya. Tadi udah ngasih obat buat ayamku. Ini daun tin ya. Ini setiap gondrong aku panen terus. Walaupun gak ada buahnya, alhamdulillah daunnya bisa dimanfaatin. Setiap kali ada daun yang apa rimbun, aku potongin ya. Ini bahan buat teh ya. Aku setiap hari buat teh. Dan ini salah satunya bahan yang dalam teh aku. Kalau nggak ada ini juga nggak aku kasih ini ya. Tapi kalau ada aku kasih. Ini masalahnya pohonnya kecil tapi daunnya udah banyak ya. Kemarin itu mentelung ya, apa mau ambruk, mau tumbang, jatuh. Jadi ini harus di kurangi daunnya, kebanyakan daunnya. Masalahnya ini pohonnya kecil, jadi mau aku potong, nanti mau aku buat teh atau jamu ya. Kita langsung potong. Oke teman-teman, nanti ini yang aku ambilin enggak daunnya gini aja ya, tapi aku potong segini biar nanti ini tumbuh lagi dan cabangnya banyak, nanti daunnya juga banyak ya. Walaupun gak ada buahnya, alhamdulillah daun surga ini bisa dimanfaatin, daunnya bisa dikonsumsi. Ini manfaatnya banyak sekali ya buat kesehatan tubuh, kandungan daun tin. Aku mau potong.
Alhamdulillah dapat segini banyak. Nanti ini buat beberapa hari ke depan. Beberapa hari ke depan ya. Maaf ngomongnya petoten. Aku mau cuci dulu, nanti kita keringin. Tapi enggak dipanasan ya, kita angin-anginin aja. Ya teman-teman, ini aku udah di dapur ya. Ini mau aku cuci. Nanti aku mau keringin diangin-anginin ya, enggak dipanasan. Nanti kalau dipanasan kurang bagus apa hasilnya. Jadi dibiarin di ruangan biar kering sendiri. Nanti kalau udah langsung bisa dipakai ya. Oh ya teman-teman, ini seperti biasa ya, aku enggak begitu aja buang apa air yang mengalir kita buang ke selokan, enggak ya. Ini mau aku tadoi dipakai ini. Nah ini nanti kalau airnya banyak, kalau kebuang sia-sia, eman-eman ya teman-teman, mubadir buat tanaman apa, buat nyiram tanamanku, biar nanti kan ini ada vitamin-vitaminnya ya, biar dia larut ke dalam vitamin dan bisa dipakai buat menyiram. Oh ya teman-teman, kalau bisa jangan, ya teman-teman, sisa-sisa dapur jangan dibuang begitu aja ya, eman-eman mubadir. Kalau ada yang bisa dipungut, bisa dimanfaatin, dimanfaatin aja, eman-eman mubadir. Aku juga punya cangkang telur ini, lihat. Ini setiap hari aku masak telur, ini enggak aku buang sisanya. Aku kumpulin satu persatu, alhamdulillah dapat segini ya. Tapi ini enggak aku pakai dulu, aku biarin. Nanti kalau udah banyak baru aku aplikasikan ke tanaman. Jadi sisa-sisa dapur, apa sisa-sisa limbah ya, limbah-limbah dapur jangan dibuang eman-eman. Ini apa, air juga jangan dibuang ya eman-eman. Kalau bisa ditadoi seperti ini, nanti kita buang di apa, halaman rumah. Kalau punya tanaman ya, jangan di halaman. Ya, aku mau naik, mau ambil apa ini? Oh, ini ya, teret. Ini namanya tampah. Ini mau nanti di ler di sini ya, satu persatu. Ini mau aku cuci dulu satu persatu biar dia nanti bersih. Ini juga langsung di taruh sini juga nggak apa-apa ya, tapi aku mau cuci dulu. Alhamdulillah udah selesai. Seperti ini ya teman-teman, banyak sekali ini buat beberapa hari ya. Aku setiap hari buat teh, teh apa jabu aku juga kurang tahu. Nanti kapan-kapan aku mau tunjukin lagi ya. Sebenarnya di video-video yang lain itu udah ada cara membuat teh, tapi nanti mau aku liatin cara aku membuat nasi, teh, ada ya di videoku yang lain, mengurangi kadar gula dalam nasi. Ini alhamdulillah banyak, ini buat mungkin 2 minggu ke depan ya ada. Dan ini tadi sisa cucian daun tin tadi, lihat ini teman-teman. Ini enggak langsung aku siram ke tanaman ya, ini nunggu besok, nanti kan aku masak lagi nanti apa, nanti pagi nunggu airnya ini penuh, nanti paginya baru aku aplikasikan ke tanaman. Ini mau aku angin-anginin di luar biar cepet apa kering, tapi enggak dipanasan ya, di luar aja. Di sini kurang anginnya, kurang kencang. Kita langsung ke luar. Aku taruh di sini biar nanti cepet kering. Nanti biasanya aku biarin utuh seperti ini, nanti aku celupin langsung ke wadah
pembuatan teh ya. Alhamdulillah dapat banyak. Kuasa Allah yang luar biasa ya. Ini diberikan nikmat. Ini buah surga. Insya Allah nanti kalau di surga ada daun ini, buahnya juga ada melimpah. Siapa yang enggak ingin ke surga? Subhanallah, kuasa Allah yang luar biasa. Ya teman-teman, aku mau kemarin kan aku apa namanya itu tai kambing itu kan belum aku ratain ya. Ini mau aku ratain, insya Allah nanti itu buat nanem-nanem kacang. Aku mau taruh bibit kacang. Aku sebenarnya punya bibit tapi belum tak tanam ya. Aku lagi belum ada waktu. Ini nanti mau aku apa ratain dulu tanahnya.